Okey, sekarang ni saya nak bawa anda semua dengar pula Sawancara bersama dengan Tok Mudim. Ha, hebatnya Din Beramboi ini ialah apabila dia ni kalau bagi nama pada sesuatu watak, memang namanya ialah nama-nama old school. Ha, nama orang zaman dulu-dulu. Ha, kalau tak percaya, ha, anda cuba teka. Apa agaknya nama untuk Tok Mudim? Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, dah potong. Hari ni nama ya. Pakcik ni apa ni? Ya? Muhammad Syukran Haji Muhammad Rahim. Ah, itu dia. Nak panggil? Yaakob je. Apa kena mengenai Syukran? Itu nama glamour ya. Okeylah, hari ni ya. Kita nak temu ramah dengan Tok Mudim. Tok Mudim mula mengatankan orang bila ni? Mula yang mula mengatankan diri sendirilah. Sendiri. Saya potong sendiri ya. Biuskan dulu. Ya. Dulu tak ada alat-alat moden. Nah, tu pakai somut api. Itu. Kalau tak 3-4 ekor, dia ada merayap. Nak tak pakai lebah? Lebah. Mudim sekali pula pengsan nanti mati. Dia kena pelajaran kena tinggi ke? Memang, saya belajar di luar negara ni. Wah, itu? Ambil dekat Venice. Wah. Kursus dia tu ya. Menyunat budak ni bukan senang kerja sendiri ya. Oh, iya ke? Pertama, kena tahu panggil budak-budak. Psikologi. Psikologi. Saya dah lalu nonton tu Tom Tombak tu. Belajarkan psikologi budak-budak ya. Tom Tombak, Tom Tom John. Kursus dapat sijil. Ada sijil juga? Ada. Cut and refill. Cut, okey lah. Yang refill tu apa benda pula? Refill kalau silap, ganti balik sendiri punya. Boleh tambah lah. Okey, jadi Tok Mudim ni apa yang paling sukar? Yang paling sukarnya bila dapat budak dah dewasa ya. Ada yang dah 35. Ada ya? Ada 24, 17, tak kira tahun tu. Jadi bila lewat ni sukar. Bukan apa, sukar nak menengoknya. Memotongnya senang. Nak menengok tak lalu. Macam nak motong gotah. Nak ditolak gotah tua ya. Nak buangkan kulitnya semua dulu. Baru dicari-cari. Pendapatan macam mana? Good income lah. Good income. Good income, good smile lah ya. Welcome, well home. Bolehlah membeli kereta besar-besar. Wah, itu kereta apa? Klisa je. Dalam dia besar lah. Saya suka sangat bilang ni, memang dari kecil saya minat ni. Daripada benda tu kecil lagi pun saya dah minat. Bukan kata dari kecil. Okay, ada saingan ke? Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada saingan ya. Tak ada saingan? Saya seorang lah, kalau di kampung tu sebut Haji Mudim Yaakob bin Muhammad Isa Sulaiman ya. Dan lain pula nama, lupa lah. Bila sebut dia, budak-budak semua berlari. Lari tak nak takut nampak kan saya. Dia kata Tok Kad. Tok Kadi pula dah. Tok Kadi sampai. Yang menah Kadi pun saya juga. Saya kat situ bukan segala-segala Tok. Gendang Tok pun saya. Ya, sebabnya bila ada yang nak kahwin, nak nikah, Dan kena check dulu. Jadi kalau kata tak sunat lagi, tak boleh nikah. Tak ke lebih kurang kerja Tok Kadi. Okeylah, terima kasihlah datang pagi-pagi ni. Kau dah sunat belum? Lain macam you kasut eh. Mari aku tengok kejap. Okeylah, terima kasih. Buka azib tu. Aznil, bukan pagi.